السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين صحبات إباس كتفي yang kami muliakan الحمد لله رب العالمين pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita Rizkun layah tasib Dengan kehadiran Ustadz kita Ustadz Abdul Aziz Abdul Ra'uf Di studio Ibaska TV Yang insya Allah pada kesempatan ini Kita ingin membicarakan banyak hal dengan beliau Tentang menjaga ruhiyah Quran di dalam jiwa kita Tentang bagaimana mengembangkan atau menguatkan, mengokohkan ruhiah Al-Qur'an itu dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita untuk kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Maka tanpa perlu berpanjang kalam lagi, insyaallah kita semua sudah kenal dengan beliau. Beliau adalah uh, Syekhul Qur'an atau Syekh Mukhayyim Qur'an di Indonesia. Beliau juga adalah da uh, dai yang, yang sangat uh, punya andil besar dalam pengembangan pengajaran Al-Qur'an di Indonesia. Dan pada kesempatan ini semoga menjadi kesempatan yang sangat berharga kita semua bagi kita semuanya untuk mendapatkan curahan nasihat dan uh, Untayan pengalaman beliau dalam proses mendakwahkan Al-Qur'an di Nusantara. Alhamdulillah Alhamdulillah. Allah. Baik Ustaz, uh, izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara kita untuk menjaga kedekatan dengan Al-Quran supaya kita bisa tetap akrab, bisa tetap semangat, bisa tetap terus menjaga interaksi dengan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah banyak kesibukan yang ada. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

manusia itu akan dekat dengan Al-Quran sudah ada. Tinggal software ini mau dipakai enggak? Mau diklik atau enggak? Ya. Karena Allah katakan, Syahrul Ramadan jilafihil quran hudallin Jadi sebelum hudalil mu'minin, hudallin Mustahil Allah mengatakan Tunjuk bagi manusia Tapi softwarenya belum ada Jadi sudah ada Dalam diri kita Furqan tabarakalladhi alladhi Nazalal furqana ala abdihi Liyakuna lil'alamina Nadhira Dan ini kan bagi seluruh Umat manusia Seluruh makhluk Yang ada di alam semesta ya. Nah wahyu pertama yang turun itu merupakan uh, SOP untuk mengklik ya siapa yang ingin bersama Al-Qur'an ataupun juga surat Ar-Rahman ya Iqra' bismi khalaq khalaqal insana 'alaq ya siapa yang menyadari bahwa dirinya diciptakan oleh Allah atau pencipta dirinya adalah Allah ya maka otomatis dia akan butuh terhadap kalamnya ya. bacalah memang objeknya nggak disebut agar bisa dipahami apa saja yang bisa dibaca dibaca tapi karena ini wahyu Allah ya otomatis nomor satu adalah ikrail Quran Sebelum yang lain-lain karena dia merupakan <laughs> ranking pertama harus dibaca oleh manusia apalagi orang beriman. Kenapa? Karena pencipta manusia itu adalah Allah sehingga ketika Allah menciptakan manusia itu otomatis sudah klop dengan isi Al-Quran itu. Maka siapa yang betul-betul ya e, menyadari bahwa dirinya diciptakan oleh Allah satu paket dengan Al-Quran maka dia akan butuh dengan Al-Quran rasa butuh itulah yang ingin membuat dirinya sebagaimana nggak mungkin berpisah dengan Allah nggak mungkin juga berpisah dengan Al-Quran siapa yang berpisah dengan Al-Quran berarti berpisah dengan Allah ya. ...diistilahkan dengan fa'amma man Ya sombong sekali manusia itu. Kok kepada Allah nggak butuh? Nggak butuh Al-Quran. Menjauh dari Al-Quran. Ya, itu dikhawatirkan otomatis. Jauh dari Allah. Karena antara manusia dengan Al-Quran itu satu paket. Fa'amma man Ya wa uh, yeah. atau yang merasa dari awal nggak butuh dengan Allah, ya otomatis nggak butuh dengan Al-Quran. Yang penting, ya kita menyadari pencipta diri kita Allah, kita harus butuh dengan Allah. Siapa yang butuh dengan Allah? Butuh dengan Al-Quran. Dan Allah siap mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Ar-Rahman, al, al Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Sederhana itu sebenarnya. Cuma syaitan ya orang-orang kafir gak berhenti-berhenti untuk uh, menjauhkan manusia ini dari Al-Qur'an. Nah, itu termasuk bagian yang harus dihadapi adalah uh, menjaga diri dari syaitan. Kalau saja ta'awud kita betul-betul terasa doa, bukan sekedar uh, memulai sebuah bacaan, insya Allah dilindungi. Amin. Kalau saja kita sadar bahwa salah satu gerakan orang kafir adalah jauhkan manusia dari Al-Quran, betapapun hanya mendengar, silat 26. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا Orang kafir sadar betul. Untuk bisa memenangkan pertarungan dengan kaum muslimin, mereka harus dijauhkan. Jauhkan, maka ada peluang kemenangan. Kalau masih dekat, sulit untuk menumbangkan Islam, termasuk menumbangkan kaum muslimin. Alhamdulillah jadi merasa butuh, merasa dekat dengan Allah, merasa itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan itu ya Ustaz yang membuat yeah, kita bisa ada ada panggilan jiwa untuk dekat dengan Al-Qur'an. Kalau di dalam keluarga Ustaz, bagaimana mendekatkan anak-anak kita supaya mereka juga akrab dengan Al-Qur'an di suatu ke, apa di masa di mana mereka lebih suka gadget, lebih suka HP, lebih suka nonton. Nah, menghadirkan Al-Quran agar mereka bisa akrab dengan Al-Quran seperti apa, Ustaz? Sebenarnya untuk anak itu sudah termodali dengan modal yang luar biasa. Rasulullah mengatakan, Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Jadi, kalau saja fitrahnya itu dijaga, ya. fitrah anak kecil itu sadar betul penciptanya, pencipta dirinya adalah Allah, dan Allah lah yang uh, mengatur dirinya. Ya. Maka insya Allah ya, uh, lebih mudah untuk ya, menjadikan anak kecil itu cintai Al-Quran. Ya, ada istilah ya Mahatun Sanai Urrijal para ibu-ibu yang ya, apa eh, pendidik tokoh-tokoh besar Imam Syafi'i hanya dididik oleh ibunya Imam Bukhari hanya dididik oleh ibunya ya, Imam Malik Anas dididik oleh ibunya Ahmad bin Hambal hanya dididik oleh ibunya ketika para ibu itu berhasil menjaga fitrah anak dan penjaga fitrah anak itu utamanya memang orang tua ya. orang tua yang gagal disebut dengan Fa abawahu, awi majisani. tidak disebut orang tua yang Ya, istilahnya ya Yuslimani ya, berusaha menjadikan anak itu muslim Kenapa karena otomatis uh, walaupun kalau disebut di akhir zaman ini nggak otomatis karena banyaknya penghancur fitrah itu ya Jadi kalau saja seorang ibu itu juga orang yang berada dalam fitrah yang baik dan dia berusaha menularkan fitrah itu kepada anaknya sebenarnya akan berjalan secara alami ya bagaikan bayi otomatis menyusui karena fitrahnya saatnya bayi itu duduk dia duduk saatnya bayi itu bisa merangkak dia merangkak saatnya bayi itu bisa berdiri berdiri itu fitrah kemanusiaan di situ juga sebetulnya ada fitrah keimanan kalau saja bayi itu bisa dihindarkan dari hal-hal yang bisa merusak fitrahnya, oleh karena itu penting kedua orang tua yang e, terus berusaha menjaga ataupun e, mengembangkan fitrahnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga secara otomatis akan tertular tertularkan kepada anaknya ya betul memang oh, tapi tantangan perusaknya jauh lebih besar ada gadget ada televisi ada lingkungan ya dalam kondisi ketidakberdayaan maka Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam itu yang mengajarkan Allah, yang merekomendasikan Allah. Kalau memang kamu tidak mampu, yang menciptakan anakmu adalah Allah. Yang menyuruh anakmu menjaga fitrahnya adalah Allah. Ya. Yang menyuruh agar anak ini tumbuh dalam keadaan keimanan adalah Allah. Sehingga saat kita tidak, tidak mampu, kembalikan lagi kepada Allah. Allah sendiri yang mengajarkan caranya bagaimana. Laporkan kepada Allah. Oleh karena itu Allah inginkan walladzina yaqulun orang tua yang enggak henti-hentinya ya, mengadukan ketidakberdayaannya kepada Allah sekaligus keyakinannya bahwa laporannya akan direspon oleh Allah. Rabbana hab lana min azwajina jadilah kedua orang tua yang qurrata ayun untuk menghasilkan anak yang qurrata ayun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Ketika ya. semua sudah dilakukan, ya, adapun hasilnya belum terlihat. Sabarlah, ya. Cukuplah Anda sudah mengadu kepada Allah, sudah menunjukkan kesungguhan niat oleh Allah, maka Allah sudah mencatat sebagai orang tua yang menjaga kefitrahan anak. Insya Allah, tidak ada hisap. Kenapa kamu gagal, ya? kenapa anakmu begini? Ya, tapi yang ditanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk anakmu? Sehingga ketika dilaporkannya, saya sudah berdoa, saya sudah bersiapkan, saya sudah berusaha memberi kedua yang terbaik kelas. Kamu sukses di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalo, alam. Kalau programnya bagaimana, Ustaz? Program Al-Quran di rumah untuk anak-anak. Ya untuk program itu memang harus bervariasi ya. ya Seminim-minimnya anak harus selalu melihat kedua orang tuanya selalu membaca Al-Qur'an. Akan lebih baik kalau anak melihat orang tuanya menghafal, terlepas berhasil atau enggak, mungkin atau tidak ya, lancar atau tidak, cukuplah orang Anak melihat orang tuanya Muroja'ah Melihat orang tuanya menambah Itu udah lebih dari sebuah Taujih bagi anak ya. Ya. Apalagi ketika orang tuanya ngomong Ayo nak ya. Kita baca Quran Kita menghafal Quran Ya, ya itu Semini-minimnya seperti itu Akan lebih baik lagi Kalau Di dalam keluarga itu Ada program bersama Membaca Al-Quran yang sifatnya masing-masing membaca ya apakah bak ada subuh apakah bak ada magrib ya. ya artinya itu menjadi sebuah forum kedekatan antara orang tua dengan anaknya ya, sebisa mungkin anak juga punya lingkungan ya apakah anaknya di ya istilahnya sekarang ada kutab ya ya di situ akan akan apa anak mendapatkan oh ternyata yang menghafal nggak saya aja ya banyak orang-orang sebaya saya menghafal yang lebih penting lagi ya anak disadarkan sedini mungkin kenapa harus ada menghafal ya kenapa atau apa fadilahnya kalau saya hafal itu harus terus disosialisasikan Jangan dibiarkan anak terus-menerus. Saya menghafal ya, karena ini dipaksa orang tua. Saya menghafal ya, karena ini ada peraturan di keluarga saya dan seterusnya. Ya, yeah. beri kesadaran sedini mungkin yang mungkin memang perlu pengingatan berulang-ulang. Ya, yeah. terutama pengingatan-pengingatan yang mengingatkan bahwa urusan menghafal ini adalah urusan membangun kedekatan diri kepada Allah ya bukan urusan keilmiahan ya bukan fokus kepada hanya kepada keilmiahan Supaya nanti kamu bisa kuliah di Mesir atau di mana Supaya nanti kamu uh, masa depanmu bagus enggak sebelum itu semua yang paling penting ya menghafal itu ya upaya membangun hubungan dengan Allah yang lebih dekat dan itu merupakan fitrah ya ya mau anak mau dewasa mau remaja mau kakek kakek nggak akan berhenti dari ya, apa sebuah pemikiran bahwa hidup ini ada yang mengurusnya hidup ini nggak mungkin lepas dari penciptanya Al-Quran sebaik-baik sarana agar manusia itu terus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Terkait dengan kehidupan masyarakat kita Ust. Ini yang dicita-citakan oleh kaum muslimin Khususnya di Indonesia Itu bagaimana uh, Kita bisa Menjalankan Keyakinan kita, keselaman kita Dengan akhlak-akhlak yang mulia yang ada Juga berusaha untuk Meminimalisir Tindakan korupsi, tindakan Apa namanya Perampokan, pencurian aset negara Dan seterusnya Yang itu menjadi berita nasional saat ini Kira-kira kalau dari segi nasional Bagaimana yang uh, Apa yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran Untuk bisa memberikan pencerahan bagi bangsa ini uh, Pertama pentingnya kaum muslimin Tidak larut dalam kondisi yang disebut dengan amul balwa Saat uh, sebagian besar umat manusia tidak tertarik dengan Al-Quran, maka kitalah yang harus tertarik dengan Al-Quran. Ya. ya. semakin banyaknya orang-orang seperti ini yang diistilahkan dengan melawan arus, ya, maka insya Allah kalau terus orang-orang yang berhasil itu terus membuat arus, ya, pada akhirnya akan bertemu antara arus yang menginginkan Al-Qur'an dalam kehidupan dengan arus yang tidak menginginkan. Maka yakinlah ketika satu saat arus ini bertemu, ya maka di situ akan terjadi wa liyan suranahu mayyan suruh. Di situ akan terjadi intan surullah yang surukum wiythabit akdamakum. Kemudian yang kedua pentingnya orang-orang yang sudah berhasil tidak mengikuti arus ini ya, dan bahkan akan membuat arus ini ya, eh, tidak egois dengan kesalehannya. Ya. Dia harus tiap hari melakukan upaya-upaya penyadaran terhadap umat ya. baik yang sifatnya pasif maupun yang sifatnya aktif. Ya. Ya Insya Allah istiqomahnya orang beriman itu misalnya sholat berjamaah di masjid itu sudah menjadi salah satu upaya untuk menyadarkan umat ataupun sebelumnya tidak terbawa oleh arus umat yang cenderung ingin jauh dari Al Quran. Lebih bagus lagi bagaimana ya orang-orang yang Mulai merintis dengan jalur politik ini, ya, juga lebih penting lagi, tidak terbawa arus itu, ya. Walaupun dia masuk ke jalur politik, ya, aktif dalam politik, ya, e, Al-Quran terus dihidupkan dalam dirinya, ya, e, sehingga dirinya akan terjaga dari, ya, e, dinamika politik, ya, namanya politik pasti manusia tidak terlepas dari tantangan jabatan dan harta. Ketika ini bisa dihadapi, insya Allah politik itu akan menjadi jalur yang mempercepat proses ya menjadikan umat ini lebih ya yeah, mudah untuk diajak bersama Al-Quran di sebagian provinsi di negeri ini, alhamdulillah ya yeah, begitu banyak ya lembaga-lembaga Al-Qur'an yang didukung dengan kebijakan-kebijakan eh, politik yang ada sehingga tentu akan lebih besar pengaruhnya dalam kehidupan umat ya walaupun ya seperti yang eh, tadi dibahas ya ya pasti akan ada manusia-manusia yang eh, istilahnya tidak butuh dengan Allah ya kontrak dengan Allah ya pasti tidak suka dengan kalamullah ya tapi yakinlah Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang berusaha menghidupkan Al-Qur'an di tengah kehidupan umat betapapun pun eh, upaya yang dilakukan untuk menghentikan gelombang ini juga tidak kalah besarnya ya, ingatlah bahwa Allah menjamin kalau saja makar umat menghancurkan Islam ini eh, mampu mengikis gunung, ya Allah pasti lebih siap untuk menghadapi. Pemakaru, pemakar Allah wa indallahi makruhum wa inkana makruhum lita minhul jibal. Allah alam. Terakhir Ustaz, uh, yang paling penting bagi para guru-guru Al-Quran dan lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran apa Ustaz, yang perlu paling penting untuk diperhatikan saat ini bagi guru dan lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran? Uh, pertama, memang menyadari peran yang uh, pertanyaan sebelumnya saya jelaskan: peran bahwa para aktivis Al-Quran, para guru Al-Quran, lembaga Al-Quran, sesungguhnya ada peran bagi mereka yang sangat strategis ya. Ini harus menjadi kesadaran ya. Kalau mungkin sekarang orang tahunya guru Al-Qur'an, lembaga Al-Qur'an perannya apa? Yang membuat orang bisa baca Qur'an, membuat orang lancar baca Qur'an, membuat hafal Al-Qur'an. Betul ya. Tapi jadikan uh, itu sebagai sarana untuk sebuah misi-misi yang besar yang harus disadari oleh umat dan misi-misi itu sendiri ada dalam Al-Qur'an. Ya, kita tidak tidak ingin dipahami oleh umat ya. Kamu jangan ngarang sendiri, kamu jangan bikin-bikin istihad sendiri ya. Ya, ya tentu uh, Seseorang bisa dicurigai oleh manusia yang lain, ya. Jangankan kita, ya, Rasulullah juga dicurigain ya. Ngapain kamu mengajarkan Al-Quran dengan pemahaman pemahaman seperti ini? Dijawab oleh Rasulullah, Qul ma kuntu bida minar -rusul. "Aku bukanlah satu-satunya rasul yang mengajarkan wahyu Allah dengan misi-misi seperti ini." Jadi, memperjelas misinya, memperjelas mindsetnya. Ya. Betul, eh, kelihatannya cuma belajar eh, ahkam tajwid ya. Kelihatannya cuma setoran hafalan, murojaah hafalan, tapi eh, tajwid yang punya misi tahfid dan murojaah yang punya misi ya. Bukan misinya ya sampai yang penting hafal titik sudah berhasil. Ya eh, justru insyaallah dengan hafalan-hafalan ini dengan bacaan-bacaan yang baik ini ya, mereka lah yang insya Allah harus lebih siap menghidupkan Al-Quran eh, Al-Quran sebagai ibadatan Al-Quran sebagai manhajan sebagai konsep kehidupan Al-Quran sebagai dakwatan mengajak umat manusia insya Allah bahkan juga Al-Quran sebagai tarbiatan Al-Quran yang harus bisa menghiasi kehidupan umat Tentu sebelumnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana para guru Al-Quran itu sendirilah yang memulai dari dirinya sendiri. Ya. Ya, dirinya sebelum itu semua juga sudah punya ya, eh, satu perhatian yang besar agar dirinya betul-betul terlihat oleh Al-Quran, ya, terlihat oleh masyarakat sebagai eh, pribadi yang Qurani istilah ibnu Mas'ud ya. menjadi orang yang apabila dilihat oleh masyarakat orang langsung ingat Quran ya ya wah ini orang yang betul-betul usaha menghidupkan Al-Quran ketika ini berhasil insya Allah misi-misi uh, yang dilakukan akan akan dirasakan oleh umat ya. di sebuah lembaga ya uh, usianya udah 30 tahun lebih ya jika ditanya e, para santrinya kenapa sih anda ingin belajar Quran di sini belajar tajud di sini ya maka dijawab tah ya pokoknya kalau di sini itu kita kayak belajarnya lebih dekat dengan Allah kalau di tempat lain tuh kok rasanya ya e, kayak cuma belajar sebuah teori, sebuah keterampilan, ya, keterampilan baca, setelah itu ya udah selesai kehidupan ya tentu kita tidak ingin membanding-bandingkan kita ingin semua guru Al-Quran semua lembaga Al-Quran punya misi yang sama oleh karena itu jika ada guru Al-Quran lembaga Al-Quran yang belum paham akan misinya penting juga kita mengajak ya untuk memahami misi yang baik ya. Kita ada istilah Al-Quran yang sifat ilman wa ruhan. Ilman artinya menjadi sumber pengetahuan, ruhan artinya menjadi sumber kehidupan bagi umat insya Allah. Masya Allah. Pemirsa di Basket TV, pada akhirnya waktu juga yang membatasi kita karena Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf pada lanjutan kegiatan lagi setelah ini. Nasihat beliau sangat berharga dan langsung kepada intinya ya. Masya Allah saya juga banyak makna baru yang saya dapatkan dari nasihat-nasihat beliau. Pertama, kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Karena memang kita memang butuh Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Kemudian, yang kedua, bagaimana cara mendidik anak agar dekat dengan Al-Quran? Jawaban beliau sederhana: pertahankan. Uh, misi, tujuan, apa pertahankan fitrah anak? Jaga fitrah anak, kata beliau. Dengan apa? Dengan Al-Quran, karena terlalu banyak yang akhirnya di zaman ini memalingkan orang dari fitrah. Jadi, proses mendidik anak itu sebetulnya hanya menjaga fitrah itu, yaitu dengan Al-Quran tadi, dengan berbagai macam programnya. Nah, terkait dengan program Al-Quran, apa yang bisa kita lakukan? Program Al-Quran bagi lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran itu silahkan bikin program apa saja tapi yang paling penting harus sesuai misinya yaitu misinya mendekatkan umat ini mendekatkan anak dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghafal, dengan tilawah, dengan membaca, dengan belajar tajwid semua itu harus mengarahkan agar anak-anak semakin dekat kepada Allah dan kemudian berikutnya bagaimana menyelesaikan permasalahan bangsa dengan Al-Quran yang pertama kita jangan sampai ikut arus. Kalau ada arus buruk, ada arus yang jelek jangan ikut-ikutan. Itu yang pertama kita pertahankan terlebih dahulu, baru kemudian kita berusaha tetap untuk uh, berada pada sisi kebaikan sambil terus juga memperbesar arus kita agar bisa menolak arus keburukan ini dengan apa yang kita punya. Dan sungguh Al-Quran merupakan kekuatan dahsyat dalam mengubah satu kaum dari keburukan menjadi kebaikan. Masya Allah Ustaz, Jazakumullah khairan. Terima Ayam kasih sudah mampir ke sini Ustaz. Memberikan banyak nasihat kepada kita semuanya. Semoga ada kesempatan lain Ustaz bisa hadir kembali. Amin, insya Allah. Demikian para sahabat basket TV atas pertemuan ini kita ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdul Aziz Rauf dan juga kepada seluruh pemirsa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis alhamdulillah, 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 alhamdulillah alamin subhanakallahumma bihamdika السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته